in the slab. I need a drink. Hello, hello guys, welcome to channel Aitensei. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, buat jajan Mimin, oke? Yang punya rezekinya lebih, yang mau ngasih THR Mimin, bisa donasi ke PayPal ya guys. Oke, Mimin mau doubling dulu, oke? Ini lagi di kediaman Jiang ya guys. Si Sufu ada di rumahnya, pulang. Sembari gendong si Liu Liu nih guys. Ini Liu Liu gemoy banget tau gak? Terus ke lima anaknya di depan pintu nih guys. Tapi semuanya mukanya pada sedih gitu, nggak tahu kenapa. Ibu katanya, kalian, ibunya heran nih kenapa anaknya tiba-tiba mukanya pada kayak gitu sedih semua. Apa ada masalah atau gimana gitu kan? Ibu, ayah ada di atas, ambil ini, tidak apa-apa, akui saja kesalahanmu, katanya gitu. Oh, dia berarti mau ngasih sesuatu buat ngebujuk ayahnya, guys. Bu, papan cucian terlalu menyakitkan bagi lutut, gunakan saja semprotan anestesi ini, semprotan serigala ini, semprotan halusinasi. Pokoknya semprotan semuanya ada di sini, katanya gitu kan. Semuanya sudah aku beri label, kamu bisa menggunakannya. Pasti ada yang cocok untuk ayah, katanya gitu. Kamera kecil. Indeks kemarahan ayah sangat tinggi, bawalah agar kami dapat membantu tepat waktu, katanya. Kasih kamera juga guys biar bisa dipantau nih. Ibu, ini adalah semprotan keluarga yang aku potret keluarga yang aku gambar. Yang pelukis pintar melukis tiga anaknya. Bagaimana bisa aku takut pada Jiangzi? Aku adalah New Kufu. Kayak tarung sejati gitu loh ada guys, ibarat kata ya guys. Aku tidak membutuhkan hal-hal ini, tidak apa-apa, jangan khawatir. Jiangzi sangat pintar, dia seharusnya bisa melihat tindakanku. Si Sufu ke atas nih guys, nemuin si Jiangzi. Tapi yang semua anaknya lagi pada khawatir ngeliatin mominya. Jiang. Jiangzi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Dibawa ke kasur nih sama si Jiang guys. Kira-kira pada mau ngapain ya guys?
adegan romantis season pertama. Janji aku dia tidak menyebutkan apapun tentang Senjue, tetapi itu membuatku merasa bersalah. Dan aku takut merugikan diri sendiri jika aku menjelaskannya, katanya. Ini gara-gara gosip yang terjelas di situ, guys. Tekanan udara sangat rendahnya. Atmosfernya berbeda. Bagaimana kalau aku menyelinap pergi dulu? Baiklah, aku akan pergi ke dapur untuk mengambil beberapa makanan ringan. Di sini pas Sufun mau bangun, guys, tangannya ditarik nih sama si itu Jensue. Kan agak oleng dikit ya, jadi mau gak mau dia jatuh, nanti jatuhnya ke pelukannya si Jensue. Untuk apa? Bukankah aku baru saja memberimu makan? Habis makan, sangkanya dia pengen bikin camilan buat dia nemenin kerja, guys. Pria ini menakutkan, katanya gitu. Pintu dibuka, guys. Semua anaknya pada muncul di situ ngelihat. Tapi pas ngelihat mamanya sama papanya lagi adegan romantis kayak gitu, keenam anaknya kaget dong. Kirain bakal ada perang dunia gimana gitu. Ternyata malah lagi mesra-mesra. Jensue, biarkan aku pergi. Semua anak ada di sini, katanya gitu. Nah, tiba-tiba langsung ditutup dah, anak-anaknya kabur semua. Tidak, tidak, kami tidak ada di sana, katanya si Liu-Liu. Semua anaknya bubar. Kasihan Li, kasihanilah ibu, katanya gitu. Menjubit. Aku memiliki sesuatu untuk dilakukan malam ini. Kamu tidak perlu menungguku untuk makan, dan aku sama sekali tidak peduli dengan gosip itu, katanya. Jadi dia gak kemakan berita gosip nih, guys. Jadi masih adem-adem. Cuman sangkanya si Sufu dia bakal marah gitu, guys. Kan di surat perjanjian dia gak boleh dekat sama pria manapun. Jensue sangat pintar. Tidak bisakah dia menembak
Tujuanku yang sebenarnya mencoba menemukan Jinsui untuk membantuku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku berkontribusi pada Mimin ngantuk, guys. Dia seharusnya sudah menebak semuanya, dan jika kemungkinan di atas disampaikan, maka dia hanya bisa cemburu. Okay, guys, see you next capture ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Happy watching. See you. Bye-bye.